apa nggak bisa nyupir? Kumaha tuhnya? Nyari supir di mana? Barrier ah. Oh, kalau enggak gini aja, Bah. Saya nganterin Raya dulu ke kampus, setelah itu saya kesini lagi untuk nyupirin Abah. Gimana? Gitu aja, Bah. Dikasih hati teh minta jantung kamu tehnya. Pasti kamu mau modusin Ambu. Mendingan gak usah ikutan. Ini kondisinya bahaya. Oke? Okay? Vino itu teman gue. Gue gak mungkin ngebiarin teman gue kelihatan luka atau kenapa-napa. Ayo mendingan kamu langsung nganterin aku aja ke kampus. Gue yakin banget kalau nanti papa bakal ngizinin kamu nganterin aku. Mumpung papa lagi teleponan. Sayang, dengerin aku. Kita harus tetap izin. Kalau kita main kabur gitu aja, yang ada papa kamu gak suka sama aku. Sayang, aku lagi berusaha supaya dapat nilai plus di mata abah kamu. Jadi sebisa mungkin, aku gak akan kecewain abah kamu. Sayangku, kamu gemes banget sih. Ya kan buat hubungan kita juga. Ingat. Raya, kamu tuh mau ke kampus? Iya, Pak. Dianterin sama Mondi. Hah? Si Bro Kokok? Nggak bisa. Abah, nganterin. Enak aja. Jadi gini, Bah. Saya mau izin untuk nganterin Raya ke kampus. Karena belakangan ini, serigala sering bikin ulah. Jadi saya mau jagain Raya sampai kampus, Bah. Ah, modus kamu, Teh. Apa kok yang ganteng? Please ya. Boleh ya. Boleh kalau Mondi nganterin aku sampai kampus. Please, please. Sebenarnya abah tuh nggak rela kamu diantarin si Borok Koko ke kampus. Tapi mau gimana lagi atunya? Abah juga nggak bisa nganterin kamu ke kampus. Soalnya si Ambu teh mau minta dijemput di bandara. Abah nggak bisa nyupir. Kumaha atunya? Nyari supir di mana? Barrier ah. Oh, kalau nggak gini aja, Bah. Saya nganterin Raya dulu ke kampus. Setelah itu saya kesini lagi untuk nyupirin Abah. Gimana? Gitu aja, Bah. Dikasih hati teh minta jantung kamu tehnya. Pasti kamu mau modusin Ambu. Iya kan? Ngaku. Astagfirullahaladzim, Abah. Saya nggak ada modus sedikit pun. Saya ikhlas bantuin Abah untuk nyupirin ke bandara. Pak, udah ya, Pak. Aku sekarang berangkat ke kampus sama Mondi. Tawarnya Mondi jangan disia-siain. Susah loh nyari supir. Nggak gampang loh. Yaudah ya, Raya pamit. Assalamualaikum, Pak. Ayo, Seng. Munding, denger ya. Kamu tuh hati-hati bawa anak Abah. Hah? Biar kamu bawa motornya pisah-pisahan, tapi kamu jangan berdekatan. Kan belum muhrim. Iya, Bah. Kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Oke, salam. Assalamualaikum, Papa. Salam. Senyum dong. Dadah, Papa. Isi, Mbak. Oh, Mas Marvel, ada yang bisa saya bantu? Lihat Amanda keluar apartemen nggak?
Maaf Mas, saya nggak lihat Mbak Amanda di sini. Mungkin masih di unitnya kali Mas. Nanti Mas coba telepon aja ya Mbak Amandanya. Makasih. Ya, sama-sama. Tadi Amanda nelponin gue berkali-kali. Tapi kenapa pas gue telepon balik malah nggak diangkat? Apa jangan-jangan Amanda lagi di kampus? Mumpung gue belum mau masuk kelas, gue ajak lo ke kantin. Gue jamin deh, semua makanan di kantin gue tuh enak-enak dan dijamin lo bakal nambah juga. Yakin lo mau bawa gue ke kantin? Ntar orang-orang di kampus ngiranya kita pacaran lagi. Ya gak apa-apa juga, gue gak peduli juga sih orang mau bilang apa. Yaudah yuk. Ayo. Bentar deh, HP gue bunyi. Marco, nelpon gue angkat dulu ya. Angkat. Assalamualaikum, Fa. Waalaikumsalam, Fa. Lu tahu nggak Amanda di mana? Enggak, gue belum melihat dia sih. Ini gue baru aja nyampe kampus sama Andre. Lo udah coba cek di apartemen dia atau di rumah nyokapnya? Gue udah coba, tapi dia nggak ada. Gue jadi khawatir. Ya ampun, semoga dia baik-baik aja di jalan ya. Ya udah, gini aja. Nanti gue kabarin ke lo ya kalau Amanda udah nyampe kampus. Makasih ya, Fa. Maaf, gue jadi ganggu. Iya, gak apa-apa, Fel. Santai aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Reva bilang lagi sama Andre. Andre ngapain ke kampus? Pantesan Om Benny minta gue buat jagain Reva. Bisa jadi Andre lagi PDKT sama Reva. Andre, baru nyampe parkiran, lo udah tepe-tepe aja sama mahasiswi sini. Belum lagi nanti lo masuk kantin, masuk kelas. Aduh, gak kebayang deh gue. Reva, wajar lah. Cowok ganteng dan keren kayak gue itu pasti jadi pusat perhatian dimanapun gue berada. Iya gak? Bukannya tadi gue digodain banyak cewek. Kebalik ya, yang godain itu mah. Iya. Ya udah, yuk makan yuk. Lapar gue aja. Ya. Saya juga kurang suka sama Andre. Saya nggak tahu latar belakang keluarganya seperti apa. Sifatnya dia seperti apa. Sebenarnya emang sih Mas, Andre itu kelihatannya kayak preman tau nggak sih? Tata keramanya aja nggak jelas. Ngomong selengean. Oh I know. Jangan-jangan, oh my God. Dia mantan narapidana lagi. Who knows, right? Kita nggak pernah tahu, bukan? Aduh, gimana ya? Oh, I know. Kenapa nggak Reva sama Putra aja yang udah jelas? Toh, Putra kelihatannya juga mau berubah lebih baik. Ya, walaupun kita melihat penampilan Andre seperti itu, but we cannot judge people, right? Ya, kamu lihat sendiri. Contohnya Putra. Dia seperti sosok anak baik-baik. Ternyata, sekarang kita tahu kan Putra seperti apa? Dan saya juga baru tahu kalau ternyata Putra itu anak adopsi. Hah? What? Serius, Mas? Putra anak adopsi? Wow! Jangan-jangan dia bukan anak orang kaya. Atau jangan-jangan dia anak orang biasa aja dong. Aduh, gimana ya? Apa lebih baik Reva itu sama Marvel aja kali ya, yang jelas-jelas pewaris tunggal tahta kekayaannya Mas Herman, right? Hilda, Hilda. Saya tuh tidak pernah melihat orang dari harta kekayaannya. Iya sih, ngerti. Tapi Marvel itu kan jelas-jelas baik sebetulnya sama Reva. Pernah jadi bodyguard Reva. Berteman. Udah kenal kan sama Reva? Iya gak? Hilda, masalahnya Marvel itu sudah punya pacar, Amanda. Dan Amanda itu juga kan temannya Reva, that's impossible.
Aduh, mas, everything is always possible for Mama Hilda. Lagian, Amanda sama Marvel baru pacaran kan? Udah deh, dari tatapan matanya aja, jelas-jelas sebelum Marvel itu pacaran sama Amanda, dia tuh jatuh cinta, mas, sama Reva. Better Reva sama Marvel. Which is, Marvel bisa jagain Reva, dan Marvel jelas-jelas orang kaya. That's it, right? Sebenarnya omongannya Hilda ada benarnya. Marvel saya sudah tahu, sudah jelas siapa keluarganya. Dia juga selama ini sikapnya sopan dan baik, pintar bela diri dan bisa jagain Reva.